start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break right sometimes. I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a Sunday, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bismania dimanapun berada. Salam transportasi Indonesia. Untuk pagi ini baru ada 2 unit bis Tanah Minang baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan. Satu unit bis Palala dan satu unit lagi Sembodo SE905. Untuk bis Sembodonya lagi proses menaikkan penumpangnya yang ada di agen terminal Kampung Rambutan pagi ini. Terpantau untuk penumpang Sembodonya lumayan ramai. Penumpang Palalanya lumayan ramai pagi ini. Untuk Palalanya E02 sudah dipersiapkan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Palala E05 Senopatinya diberangkatkan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ada satu unit lagi E-Pastar. So, E-Pastar lagi proses menaikkan penumpangnya yang ada di agen terminal Kampung Rambutan. Jadi untuk pagi ini ada 3 unit yang udah masuk terminal Kampung Rambutan untuk bis sumbernya. Satu unit Palala, E-Pastar, dan Sembodo. Disusul satu unit lagi ANS baru memasuki terminal Kampung Rambutan pagi ini.
Satu unit lagi bis Rana Minangnya MPM baru memasuki terminal Kampung Rambutan pagi ini. Untuk Sembodonya udah dipersiapkan berangkat dari terminal Kampung Rambutan SE903 nya. Untuk Sembodonya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Penumpang MPM-nya lagi proses menaikkan penumpangnya yang ada di agen terminal Kampung Rambutan, terpantau untuk penumpang MPM-nya lumayan ramai. Penumpang MPM-nya lumayan luar biasa ramainya siang ini. Terlihat untuk penumpang Sumatera yang ada dari Kampung Rambutan. Lumayan ramai. Ada bis Lahat Sinar Dempo SD049 baru memasuki terminal Kampung Rambutan. Disusul Gumerang Jayanya baru memasuki terminal Kampung Rambutan pagi ini. Untuk Sinar Temponya bis Lahat Pagaralam penumpangnya juga lumayan ramai. Terlihat untuk penumpang Sinar Temponya lagi proses menaikkan penumpangnya.
Untuk MPM-nya belum berangkat. Untuk penumpang Wumerang Jayanya udah mulai menaikkan mobilnya. Untuk penumpang Wumerang Jayanya lumayan juga ramai siang ini. Disusul satu unit lagi bis Sumbarnya baru memasuki terminal Kampung Rambutan NPM. Untuk MPM-nya udah dipersiapkan berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan siang ini. Tahanan! Untuk MPM-nya berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul satu unit lagi ANS
baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan. Satu unit lagi NPM-nya baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan siang ini. Satu unit ANS berangkat meninggalkan terminal Kampung Rambutan siang ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk senar demponya diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan menuju kota Pagaralam, Lahat dan sekitarnya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul satu unit lagi senar dempo. Untuk NPM-nya sudah dipersiapkan berangkat satu unit menuju kota Sumbar dan sekitarnya. Untuk NPM-nya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul satu unit lagi NPM baru tiba memasuki terminal Kampung Rambutan. Yo, mana? Satu unit lagi NPM-nya diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan menuju kota Sumbar dan sekitarnya. Untuk NPM-nya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan.
Untuk Gumerang Jaya-nya belum diberangkatkan. Nah, penumpangnya belum, mungkin belum ada yang datang. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah mendukung dan menonton video Bang Ju Channel. Jangan lupa dukung terus Bang Ju Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.